Anda kembali di Breaking News, TV One. masih bersama dengan Bang Margarito Kabis. Bang, yeah. tadi kalau kita petik sedikit ya yeah. dari uh, kesaksian uh, yeah. Faisal Basri sebagai yeah. ahli di MK yeah. hari ini, yeah. dia mengatakan bahwa dua hingga tiga bulan di pilkada ini tidak boleh ada bansos, tapi di pilpres boleh ada bansos. Nah, ini katanya membuktikan efektivitas bansos secara kuantitatif dan juga kualitatif. Apa ini bisa menjadi sebuah bukti dalam persidangan di MK? Tidak bisa. Narasi-narasi seperti Enggak bisa. ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus memastikan karena ini hasil ya. Hasil yang diperselisihkan. Karena itu maka setiap bukti itu harus secara logis dan ketat menunjukkan ada hubungan kausal akibat uh -huh. hubungan sebab akibat dengan perolehan perolehan um, suara hmm. naik atau turun, besar atau kecil. Jadi setiap peristiwa hukum itu harus secara logis menunjukkan ada hubungan logis antara perolehan suara. Satu, soal duit, nggak usah dibicarakan. Mengapa? Dulu sebelum Nabi Isa datang juga sudah pemilu pertama di Romawi kuno sana itu. ya Sudah pakai duit. Jadi kalau urusan duit itu, ya, ya pasti pakai duit. Cuman apakah duit itu menghasilkan suara atau tidak? Nah untuk memastikan ada duit atau mesti bukti, ini kasih sekian kamu pilih saya, kasih sekian kamu pilih saya. Tapi kalau tidak bukti, cuma ngomong-ngomong semua orang bisa ngomong. Gak bisa. Pengadilan membutuhkan bukti bahwa dia begini akan begini. Bisa nggak itu? Nah jadi um, apa ya uh, saya mau bilang apa ya tidak ada yang istimewa. Narasi seperti ini tidak bisa ini dijadikan bukti biasa. patokan untuk pertimbangan hakim? Nggak, enggak, 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 enggak pertimbangan untuk tolak. Oke. Okay. Pertimbangan untuk ditolak. Karena kenapa harus ditolak? Karena tidak memberikan keyakinan bahwa yang diterangkan itu tadi berakibat langsung terhadap rendahnya oh. perolehan suara uh -huh. atau naiknya perolehan suara Pak Prabowo. Uh -huh. Mari kita <tuh> mari kita kita bandingkan ya. Ini bansos ini beredar di satu Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Termasuk Aceh dan Sumatera Barat. Oke. Okay. Anies menang gelar. Mhm. Anis kan menang di Sumatera Barat. Ya nah, di, dua. di Aceh gitu ya. Ada bansos juga. Tapi kalah Prabowo tuh? Sama Gibran? Satu kategori mm -hmm. itu. Kategori yang kedua, di luar negeri ada bansos nggak tuh? Pemilu pemilu kita yang di untuk di luar negeri itu. Oke, okay, kan? Katakanlah di Inggris, ah, Malaysia. Di Inggris, Malaysia mm -hmm. bla 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 bla. Ada bansos nggak tuh? Di semua negara itu di luar negeri itu. Mm -hmm menang juga Prabowo. Terus yakin nggak orang ini semua? Mm -hmm. Betul ada bukti betul nggak bahwa orang yang memilih Prabowo itu karena dapat beras? Kalau itu yang dilakukan, anda jangan salah. Ini mesti kita kita, kita apa? Kita uh, ah, bukan arif ya, objektif. Sebagai orang tata negara, ini adalah satu perintah konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara dalam hal ini presiden. Wajib pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 fakir dan miskin fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Hmm. Wajib. Okay. Bagaimana bentuknya ya ini bantuan ini? Salah satu di antaranya gitu ya. Bantuan ini nih jadi hmm. Oke, katakanlah ini disalahgunakan. Persepsinya lalu bagaimana bentuk penyalahgunaan? Kalau Anda bicara-bicara begitu di semua kampus juga bisa bicara, memang sudah begitu itulah sudah bisa bicara. Tapi secara konkret dari segi hukum dalam kepentingan peradilan, semua peristiwa itu tadi harus secara logis ketat menunjukkan adanya dia berakibat pada naik atau turun atau besar atau kecilnya perolehan suara. Ini bisa tidak. Itu kebutuhan absolut dalam peradilan. Kalau tuduhan yang tadi dikatakan bahwa dengan adanya mobilisasi pejabat, ini kan juga tadi dinarasikan. So, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi dibilang apa ada air langka. Ngomong-ngomong hmm. begini begini Lutfi, eh, Joghifri Hasan. Kemudian, kemudian Bahlil. Begitu ya. Tangkap dengan orang, orang Kenapa anda tidak lapar? Anda sudah tahu ini manusia kayak begini. Nih. Sudah ngomong begini, 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 begini. begini. begini Artinya tidak dong. ada bukti. Lapor dong kepada Bawaslu. Oke. Okay. Eh, kan untuk urusan itu atau untuk tujuan hmm. eh, memastikan agar pejabat-pejabat tidak ngaco tidak menggunakan uh, jabatan mereka untuk uh, memberikan keuntungan kepada orang tertentu maka dan dan tindakan itu meru, merusak uh, prinsip pemilu maka pemerintah dan kita uh -huh. pemerintah dan DPR bangsa ini bikin undang-undang nomor 7 tahun 78 eh 2007 menjadi menjadikan cara mengoreksi barang itu di Bawaslu lah nah di bawah, ya. di bawah itu bukan di MK bukan Okay. Itu jadi supaya sekali lagi supaya Bahlil tidak ngaco, Julkifli Hasan tidak ngaco, Arlanggal tidak ngaco, dan lain-lain tidak ngaco. Maka undang-undang menyediakan cara memastikan yang begitu gitu itu agar orang-orang yang kayak begini tidak ngaco. Hmm. Apa caranya? Lapor dong ke bawah lu Artinya seharusnya sudah sebelumnya dilaporkan, ya, memang, bukan baru sekarang ya, memang, dilaporkan ketika memang hasil itu, sudah menunjukkan. Itu namanya Sekretar administrasi. Hmm. Dan begitu itu, kenapa sengketa administrasi dan sengketa proses itu disiapkan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tujuannya supaya pemilu ini jujur pemilu ini terbuka jangan pemilu ini kayak dulu-dulu di masa Orde baru itu, sebelum pemilu Golkar sudah menang nih hmm. sudah sekian persen udah tahun yang terakhir itu. Enggak begitu supaya jujur, supaya adil maka undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyediakan prosedur untuk mencegah hal ihwal yang memungkinkan ini terluka. Ya itu tadi itu. Kenapa tidak bikin? Nanti sudah kalau sudah masuk di laut, baru... Aduh, ada kemungkinan nggak bang Margarito Yo. ketika kan dikatakan bahwa paslon 0103 katanya sudah melapor ke Bawaslu tapi tidak diproses. Ini kalau misalnya bang Margarito Loh, sendiri kalau, melihatnya kan, apakah memang tidak terproses atau sebenarnya sudah diproses eh, tapi tidak ada bukti? Ah, itu dia semua, yang, kalau anda mau proses uh, 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 Bawaslu penuhi semua permintaan anda baru anda bilang itu uh, diproses, kan itu kacau juga. Kan ada standarnya, begitu ya? Ada acaranya. Oh, kalau laporan, mesti siapa yang lapor, mesti menerangkan di mana barang itu, kapan, bagaimana -baga dilakukan, bagaimana. Kalau ini semua tidak diterangkan, terus saya mesti apa? Kalau saya nih. tapi dengan saya terima, oh ini tidak ada pelapor, ini begini, ini begini. Eh, hey, tolong kamu kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Enggak juga, ya, sudah tidak itu proses. Apakah itu yang disebut dan tidak diproses? Tidak, itu bermakna diproses, cuma tidak terpenuhi untuk diambil keputusan akhir yang menguntungkan dia atau yang uh, lain. Itu jadi. Sudahlah, ini orang cuma ini drama-drama biasa aja. Oke, okay. kalau melihat petitum yang sebelumnya juga sudah dibacakan oleh 01, 03 okay. mengatakan mm -hmm. bahwa uh, mendiskualifikasi mendis pasangan 02, kemudian pemungutan suara ulang. Adakah kemungkinan ini dalam sidang MK sengketa pilpres 2024? Kalau MK udah gila, <laughs> Kalau orang, orang di MK udah waras, baru itu itu dikabulkan. Di, 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 di kalau mau waras nggak? Mengapa? Tidak ada dasarnya undang-undang. Untuk diskualifikasi diskualifikasi itu ya nggak ada dasarnya dan kalau kalau diskualifikasi dasarnya di di e, prosesnya di tuh sedari awal bukan sekarang bukan di di mahkamah konstitusi anda senang atau tidak anda suka atau tidak hmm. tidak bisa sekarang harus berin. kalau mau diskualifikasi gibran gitu ya diskualifikasi pada waktu um, awal itu di, di begitu pendaftaran anda protes setelah kesengketa, sengketakan dia di Bawaslu tidak tidak setuju, pergi ke tur, tidak setuju sampai Mahkamah Agung lalu berhentikan dia, bukan sekarang, anda ini sudah terima dia sebagai orang yang sah sehingga masuk dalam peristiwa hukum yang sah, Nah begitu anda kalah dalam pertarungan itu anda bilang nggak sah ini orang, yang benar aja deh, waras nggak kita ini. Selama bertanding artinya kedua pasangan lain ini harusnya menganggap bahwa pasangan 0 ini... Kalau Anda ini, Gibran ini tidak sah, Anda jangan mau bertarung dengan dia. Okay. Anda perkarakan dia, singkirkan dia dengan cara yang sah. Begitu caranya. Tapi ini, Anda sudah tahu si Mergadito itu enggak sah nih. Oh si Gibran ini, wah si Gibran ini enggak sah nih. Kita biarin dia masuk dalam. Okay. Enggak begitu, enggak begitu, enggak fair juga. Selain itu ya, secara hukum Anda harus menganggap bahwa keputusan bahwa eh, keputusan KPU menerima mensahkan pendaftaran Gibran dan Pak Prabowo harus dianggap sah hmm. sampai dengan putusan pengadilan mengatakan putusan itu tidak sah yang sejauh ini tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan putu keputusan KPU menerima pendaftaran eh, Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai keputusan yang tidak sah okay. tidak ada kan jadi secara hukum harus diterima sebagai tindakan hukum yang sah. Oke, bang Margarito, kalau misalnya kita lihat berandai-andai ujungnya, kata yes. dikatakan kemungkinan besar ditolak, tapi yes. kadosandainya ya, diterima ya. Ya, ya, dan ya. kemudian ada pemungutan suara ulang. Ini tata oh, dari tata negaranya sendiri seperti nah, apa? hukum <kuh> negaranya mungkin bisa diinformasikan. Dalam, dalam bayangan ya, mm -hmm. dalam bayangan saya, itu ya kita lihat mereka bilang ulang itu apa sebabnya? Apa sebab yang membuat Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk pemungutan suara ulang? Ini yang penting. Paling pokok dari segi, dari segi hukum itu soal sebab ini. Kalau dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu, pemungutan suara ulang itu hanya bisa terjadi bila. Satu diantaranya adalah, begitu Anda masuk dalam KPU, di, 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 di TPS, Anda buka itu kotak suara, ya udah dicoblos rusak deh. Atau begitu Anda pergi ke sana kayak bilik suara, petugas sebelum pilih ini ya, kamu pilih ini ya, awas kalau kamu nggak pilih saya begini begini begini, begini hmm. ya. Kayak begitu. Hanya itu yang bisa di menjadi dasar atau itulah yang dasar dari pemungutan suara ulang. Hanya itu, tidak luar itu. Nah, kalau itu karena itu menjadi dasar, Lalu Anda hendak mengadakan mengatakan mengabulkan permohonan ini dengan memerintahkan pemungutan suara ulang. Hmm. Logikanya seperti Indonesia begitu. Itu maka 800.000 ribu sekian TPS itu tipenya sama semua. Setiap semua surat suara yang ada di dalam itu sudah rusak semua. Hmm. Atau semua orang yang ke dalam itu diintimidasi atau macam-macam yang diatur dalam undang-undang. Apa itu itu iya. Apa itu ada. Kanggau logis. Kalau itu tidak logis, lalu apa dasarnya perintah um, pemutusan suara ulang bansos? Bansos? Tidak. Saya tidak melihat itu sebagai satu sebab yang logis untuk dijadikan dasar ...menggabulkan permohonan ini. Mengapa? Dari segi material tidak terlihat ada hubungan kausal, logis dan ketat antara bansos dengan permohonan suara tidak ada fakta menerangkan itu, kecuali kita spekulasi, penelaran khas orang-orang para filosof di kampus-kampus, atau para teoritikus di kampus-kampus. Yang kedua, uh, ini harus dipersoalkan di bawah seluruh. Tidak ada juga. Nah, apa? Apa? A apa? Uh, Pak Prabowo dengan pak prabowo dengan um, gibran gibran tidak sah itu bukan yang mahkamah konstitusi jadi bagaimana caranya yang bikin pemungutan suara ulang saya rasa di atas semuanya ini tapi sudah lah ini biar asik-asik kita ada biar kita dengar-dengarlah ada peristiwa begitu ya ada peristiwa ini asik lah pendidikan politik lah kalau kalau kita berandai-andai ya, ya. pemungutan suara ulang ini apakah kemudian nanti hasilnya akan mempertimbangkan dalam pemungutan suara ulang ini oh, iya, iya. akan iya, ada iya. pasangan 02 artinya Prabowo Gibran diikut sertakan atau artinya tidak ikut serta jika nanti akhirnya kita berandai-andai pemungutan iya, 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 suara iya, iya, ulang iya. ini atau itu tergantung nanti dari bukti-bukti yang kemudian 01 dan 03 bisa sampaikan di MK. Iya iya iya. Tapi okay lah kita anggap saja begitu gitu ya. Bagaimana kita menemukan alasan hukum yang logis untuk menyingkirkan Prabowo dan Gibran? Andai untuk dikatakanlah pemungutan suara ulang gitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana itu? Bagaimana? Apa, apa yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk menyingkirkan Pak Prabowo dan Pak Gibran? Hmm. Saya tidak melihat kemungkinan itu. Betul-betul saya tidak melihat kemungkinan itu. Dari petitum dan dalil pun tidak ada? yang sudah diinformasikan oleh 0105. Uh, nah, uh, saya belum baca tuntas itu permohonan uh, mereka begitu ya, tapi <tuh> uh, tidak sebegini jauh dari beberapa keterangan tadi, saya belum melihat ada hal yang cukup uh, dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Tapi uh, apapun itu ya, kita berandai-andai juga nih, walaupun saya menolak sebenarnya saya, saya tidak suka berandai-andai gitu ya, uh, bersiko beresiko. beresiko. Selain itu tidak punya dasar hukum. Um, kapan uh, peristiwa apa pemungutan suara ulang itu dilakukan? Oke. tahu tar ya. Okay. Beresikonya apa nanti dijawab ya. Okay. Bang Margarita usai nah. jeda kami jeda terlebih dahulu pemirsa usai jeda kami kembali.